Yo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Army, akhirnya kita bertemu kembali setelah sekian lama. Karena boy group K-pop terbesar di dunia akan segera kembali, guys. Sebuah kabar yang menggembirakan untuk kita semua. Jadi di depan gua sudah ada BTS Yet to Come, The Most Beautiful Moment Official Teaser. Panjang banget judulnya. BTS mau comeback, itu keren banget, pasti akan menggemparkan dunia dengan album terbaru mereka. Gua jujur sama sekali gak tahu ini lagunya kayak gimana, apakah genrenya bakal sama kayak Life Goes On, lagu yang manis, yang hangat, atau kalau lagu yang ceria, lagu yang bright sama kayak Butter ataupun PTD, atau juga mungkin lagu yang gahar sama kayak lagu party, kayak Idol, kayak DNA, ataupun yang kayak sebelumnya. Gue pengen tahu, guys. So langsung aja gue dengan sahabat tuh kayak semua para ARMY yang masih tampil kayak apa di sini. Ojekin ke bawah karena gue terlalu suka mereka situ, guys. So guys, di samping sudah ada teaser dari mereka ARMY, kalian siap? Gue deg-degan asli. So langsung aja in 3, 2, 1 BTS lakukan berikutnya kau. Let's go. Opening hype big hit music. Oh my god, oh my god. Oh, mereka di padang gurun. Oh, lagunya. Apakah lagunya lagu ballad? Visual. Oh, V gokil. Gentleman banget. Konsep apa nih? Oke. Sebuah detik-detiknya sangat-sangat menegangkan. Sebuah teaser yang sangat-sangat simple, yang bright banget, tapi ternyata dugaan gue kayaknya benar, lagunya mirip-mirip Life Goes On gak sih? Tipe lagu yang hangat, bukan tipe lagu yang upbeat, setengah-setengah ballad gitu. Wow, tapi ini menarik loh. Dan ini mereka di padang gurun, lokasi syutingnya. Oke. Gokil sih. Dan biasanya guys, gue yakin ini pasti lirik lagunya sangat-sangat bagus banget nih. Karena BTS kalau bikin lagu, liriknya tuh pasti sangat-sangat dalam. Itu yang gue suka. JK. Oke, ternyata lagu yang hangat, lagu yang manis. Itu dia teaser yang sangat singkat dan padat dari Yet To Come ini. Gua happy tapi agak sedikit gimana, karena gua jujurnya berharap sebagai ARMY yang cukup lama, gua cukup kangen dengan lagu-lagu partinya BTS yang kayak Idol kayak gitu. Gua berharap mereka bisa comeback dengan tipe lagu seperti itu lagi. Tapi it's okay, mungkin nanti di albumnya bakal ada lagu yang kayak gitu, yang lagu heboh party, nggak apa-apa, nanti kita tunggu aja. Gua yakin ini mereka bikin ini sebagai title track pasti karena ada meaning yang bagus di balik lagu ini, guys. So gua happy untuk itu. Nanti kita akan ketemu tanggal 10 Juni nanti. Untuk kalian semua para ARMY, silahkan subscribe karena gua akan share tentang Chris lainnya dan juga pada mereka. Nah, nanti gua coba untuk pesankan semuanya, oke? Okay? So, ARMY, thank you dan see you di next video yang berikutnya. Bye-bye!